Ratusan pemilik dan pekerja rumah makan di Jalan Boulevard 2, Manado, Sulawesi Utara, memblokade jalan dan membakar ban bekas. Pasalnya bangunan yang mereka gunakan untuk usaha tersebut akan dibongkar paksa petugas Satpol PP. Untuk saat ini kalau pembongkaran secara tidak sopan, yang anarkis dari pihak Satuan Pol PP, kami sangat menolak. Masyarakat yang ada di tempat ini kami menolak. Tapi kalau pemerintah dengan arif sudah ada dialog dengan kami, pihak masyarakat kami sudah mengetahui, maka kami secara arif juga kami akan angkat kaki dari tempat ini. Untuk mencegah terjadinya kericuhan yang lebih besar, petugas pun akhirnya menunda penertiban bangunan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi melaporkan.